navigasinya arahnya ke sini. Tembok pinggir. Oh iya, dia tembok dengan blok kolam renang. Karena juga ada mabuk. Kenapa pakai bantal? Ya ombak. Sengon ini bentar lagi. Lepas. Jadi ikannya mungkin mabuk. Jadi dia udah maju ke sini ke sepi. Khas ya buat rumputnya ya. Iya, kan anak sepi deh berenang. Iya. Kalau rame ruwet. Ya enggak apa-apa. Ini deh, wisata di sini bikin kemah situ tengah. Banyak nyamuk. Langsung. Sengon, sengon. Nyamuknya banyak apa? Ya emang sengaja di tanpa buat kasok jadi kampung mah lihat tuh cabangnya sejagat. Iya ya, nggak ada ini ya perawatan terus ya di hiburan ada buahnya nggak itu kan di rok-rok ada sudah apa dong. Enggak di dalam rumah. Oh, tempat ngisi itu kayak gini. Oh iya kayak gini di Kalianda itu yang kasihan becek. Pakai koran. Enggak ada ojek. Kalau ada kejadian kan enggak ketimpa material yang berat-berat gitu. Paling ketimpa tenda. Selimutan. Taman wisata pantai mundur. Lenggang banget. Kok aku motor sih? Biasanya udah ruame. Malah pulangnya sampai macet-macet. Itu banner kalau kita mau ke Motun, kalau enggak apa-apa sih ya. Aku enggak mau. Ya kita enggak ke Motun. Wira Garden itu di sebelahnya Motun. Biarin. Enggak apa-apa. Tuh Motunya tuh ditutup. Nah kita ke Wira Garden sebelahnya. Taman Pandang. Oh rame pak. Rame. Rame lah. Gak kayak pak deh. Bangunnya siang. Kita kan gak ke Motun kan. Tuh ke sebelahnya kita. Ini waktu sampai itu deh. Normal kegiatan di sini. Gak ada tempat ganti baju. Ini gak pernah mandi. Takut ini serem. Nunggu pulangnya nggak dijemput. Nggak ada tanda-tanda di sini air bekas tinggi. Itu ditutup. Parking area pun lewat sebelahnya tadi loh. Putranya Motun, anak Motun ini. Daripada anak Krakatau loh. Perlu bawa banner ini enggak? Enggak kayaknya ya. Enggak, di sini aja bannernya.